Okay, guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di dunia Super Bear Adventure, petualangan masa in the bear ya guys ya. Okay, jadi kali ini, tema kali ini, gameplay kali ini, kita bakalan membebaskan beruang yang masih apa ya, masih terkurung di kota-kota penyu dan kota apa, lembah salju ya guys ya. Okay, langsung aja kita otw ke apa sih namanya, ke tempatnya ya guys ya. Oke, kalau gak salah penyu itu di sini ya guys ya. Set double jump FF, set mantap ya guys ya, freestyle-nya ya guys ya. Oke, langsung kita mulai aja bro. Tuar. Oke, kita sudah sampai di ini coy, di TKP ya guys ya. Jadi kemana ini jalannya bro? Oke, jalan sini aja guys. Jadi BTW saya masih mempunyai 3 beruang yang diselamatkan ya guys ya, baru 3 bro. Oke, langsung aja guys, kita cari-cari beruang yang lain bro, supaya kita bisa ke gurun pasir ya guys ya. Oke, parkur. GG gak bro? Setara dengan dream gak guys? Oke guys, itu ada beruang satu, tapi yang itu susah guys, puzzle ya. Nah, di sini ada beruang satu guys. Di situ kuncinya ya guys ya. Apakah kita langsung bisa ke atas sana? Bisa bro, nggak perlu capek-capek ya guys ya. Shot. GG gak bro? Sorry guys. Oke, kita menyelamatkan beruang Thomas Lebeu. Beruang Thomas Lebeu, guys. Kamu membebaskan Pierre. Gimana ya? Oke, lanjut dulu ya, guys ya. Kita baru menyelesaikan satu, baru menyelamatkan satu beruang, guys. Teorinya di sini saya bakal menyelamatkan 2 beruang, guys. Di map kota penyu ini saya bakal menyelamatkan 2 beruang, guys. Oke, sans dulu. Oke, sans dulu, guys. Nah, di sini ada beruang, bro. Oke, ada monster kelinci, guys. Di sini ada beruang. Nah, guys, beruang yang pakai popok, guys. Bayi beruang. Kuncinya di atas kah? Oke, kuncinya di atas, guys. Kita harus freestyle. Set. GG gak, bro? Oke. Kita menyelamatkan beruang yang masih bayi ya guys ya, memakai popok dan juga endot ya guys ya. Set. Kamu membebaskan Bob. Oke, langsung aja kita kembali ke hub ya guys ya. Kamu membuka dunia arkade. Wah, kita membuka dunia arkade guys. Jadi total, nah ini bro, beruang tadi guys. Jadi totalnya saya itu tadi awalan 3. Saya dulu membebaskan 3 beruang dan tadi ditambah 2 jadi 5 ya guys ya. Butuh 3 beruang lagi untuk ke dunia gurun pasir ya guys ya. Sekarang kita lanjut menyelamatkan beruang teman kita ya guys ya. Teman kita yang dikurung oleh monster-monster yang jahat guys. Sekarang kita ke dunia ini dulu, lembah salju. Eh guys, lembah salju itu berbahaya ya guys ya. Jadi saya sekarang nonton ads dulu aja bro. Kita nonton ads dulu bro.
kita mendapatkan 6 poin nyawa kalau kita menonton ads ya guys ya. Oke guys, sekarang kita mempunyai 6 nyawa yang lumayan bakal nge-carry game kali ini ya guys ya. Soalnya di map S itu agak susah ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke lembah salju. Duar. Oke, langsung aja guys, Super Bear Adventure. Yo, kita sudah mencapai lembah es ya guys ya. Kali ini kita bakal menyelamatkan teman kita yang ada di sini guys. Oke, ada monster-monster apa ini bro? Kuncinya di mana ya guys ya? Kalian tahu gak guys? Tunggu dulu guys, agak bingung guys. Anjing, monster kecebong bro. Oke, kita gocek-gocekin. Idi, digocek-gocekin guys. Kuncinya itulah. Di mana kuncinya bro? Di mana kuncinya guys? Oh, di sana. Oh, di sana. Sini lo, manusia kecebong. Sini lo, manusia kecebong. Yo, kita sudah mempunyai kuncinya. Set. 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 Wah, kita membebaskan beruang salju, guys. Anjing, namanya Vladimir, coy. Woi, tunggu dulu, belum siap, coy. Anjing, namanya Vladimir, bro. Oke, guys, kita lanjut ya. Kita lanjut, guys. Di mana lagi ya beruang yang belum kita selamatkan, guys? Oke, kita ambil nyawa dulu, guys. Soalnya sisa 4 tadi, bro. Kita coba ke sini, guys. Apakah ada beruang yang harus kita selamatkan, bro? Gila, banyak banget musuhnya, bro. Banyak banget musuhnya, guys. Ini tempat rahasia, ya? Gak bisa masuk, guys. Oke, apakah ke sini bisa ke atas? Oh, kagak bisa, guys. Berarti di sini nggak ada beruang yang bisa kita selamatkan, guys. Wah, di sini ada, bro. Waduh, pajel, bro. Saya males, guys. Kita cari yang lain aja ya, guys, ya. Oke. Kita coba ke atas, bro. Kita coba ke atas, guys. Mungkin ada teman beruang kita yang membutuhkan bantuan dari kita ya, guys, ya. Wah, di sini, bro. Epic, pemandangannya epic, bro. Lihat, guys. Epic banget, guys. Epic, bro.
Oke, caranya gimana? Kayak gini kah? Wow. Oh, kuncinya ada di atas tadi, guys. Kamu membebaskan Rodolph. Oke, kita lanjut dulu aja ya, guys ya. Di sini baru 2. Di sini baru 2, guys. Nah, ini ada, guys. Tapi di mana kuncinya? Di mana kuncinya, bro? Buta map. Di mana kuncinya, guys? Di mana kuncinya, guys? Oh, ini ada beruang teman kita, bro. Di mana lebahnya sih? Lebah bangke. Mampus kau ya. Ini ada teman kita, guys. Kuncinya di mana sih, bro? Oh, di situ kuncinya, guys. Lah, ke atasnya gimana ini? Oh, ke sini, guys. Sorry, guys, gak lihat, guys. Buset, lihat monster gede banget, bro. No, no, licin banget, bro. No. Lah, aku mendapat kunci di sini, guys. Ada tempat rahasia, guys. Oke. Kamu membebaskan Sekia. Oke, kita kembali dulu ke hub, guys. Kamu membuka padang pasir Bemotep. Oke, guys. Jadi seperti itu. Pertualangan kita membebaskan teman-teman kita yang telah dikurung ya, guys ya. Jadi seperti itu pertualangan selanjutnya kita bakal ke gurun pasir ya, guys ya. Jadi thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya di game-game yang lainnya, bro. Oke. Okay. Bye-bye, men. Bye-bye, men. Bye-bye, men. Bye-bye, men.